Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Kang Purwo ya. Kali ini kita akan ajarkan bagaimana mencari paket termurah Telkomsel ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman pengguna Telkomsel ya, khususnya bagi user ya, kita ajarkan bagaimana mendapatkan paket termurah Telkomsel. Langkah-langkahnya seperti apa? Sebentar lagi kita ajarkan langsung ya teman-teman. Baik, jangan lupa di subscribe agar channel kita bisa terus eksis dan berkembang. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga sukses selalu dan diberikan kesehatan untuk semuanya saja. Dan semoga di masa pandemi ini segera berakhir dan kembali normal kembali. Baik teman-teman, langsung kita praktekkan saja seperti berikut ini. Simak baik-baik. Baik, untuk pertama-tama untuk mencari promo termurah Telkomsel, langsung saja ya, kita dial bintang 363 pagi. Lihat teman-teman, kita dapat promo apa ya hari ini. Baik, di sini nanti tiap nomor berbeda ya untuk promonya. Ini promo termurahnya 17 GB 80.000 ya teman-teman. Jadi tinggal diisi pulsa langsung bisa mendapatkan 17 GB. Ini salah satu lewat dial ya teman-teman. Nanti promo akan muncul di sini. Baik, untuk cara kedua kita download dulu My Telkomsel ya. Ini teman-teman bisa dilihat di Play Store ya My Telkomsel. Ini sudah saya download biar cepat. Langsung kita coba ya, promo apa yang termurah yang bisa kita dapatkan daripada beli di counter kadang tidak ada promo ya teman-teman. Coba kita lihat sendiri aja ya. Baik, ini untuk ya seperti tadi 80.000 ada, tapi kalau di My Telkomsel lebih banyak ya teman-teman pilihannya. Ini ada pilihan kedua 15 GB 75.000, 15 GB full plus bonus telepon. Ini teman-teman, bayangkan murah bukan? Untuk paket yang lain bisa dicek di bawahnya ya teman-teman, ada yang 10 GB, 17 GB, 32 GB, dan banyak promo ya teman-teman. Untuk ke bawah lagi yang promo harian juga banyak, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Jadi promo-promo bisa dicek di My Telkomsel ya teman-teman. Baik, langsung dipraktekkan saja, tidak berpanjang lebar. Cukup sekian video kayak kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk pengguna Telkomsel. Semoga sukses untuk kalian semua. Terima kasih.